orang terluka dan 3 orang tewas akibat tabrakan beruntun di jalur tol Jakarta Cikampek, kilometer 10. Tabrakan ini terjadi akibat bus Budiman dari arah Banjar menuju Tangerang dalam kecepatan tinggi menabrak mobil kontainer yang sedang mogok di bahu jalan tol. Sebelas korban kecelakaan kini masih dirawat di Rumah Sakit Multajam Medika Bekasi, Jawa Barat. Para korban ini menderita sejumlah luka berat hingga patah tulang. Korban kecelakaan bernama Indra mengaku saat kejadian dirinya tengah tertidur dan tiba-tiba saja ia mendengar suara benturan keras antara bus yang ditumpanginya dengan kontainer yang mogok di tepi jalan. Akibat peristiwa ini, 3 orang tewas dan telah dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Bekasi. Sementara itu, kondisi bus Budiman dan mobil sedan ringsek di bagian depannya akibat kecelakaan beruntun di ruas tol Cikunir di kilometer 10. Kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia. 3 korban atas nama Abdul Rohim dan Aceng Supriyadi, sopir bus Budiman asal Banjar, lalu kandang kernet bus Budiman asal Ciamis.